Bahan-bahan untuk buat bihun goreng yang sangat-sangat mudah. So, kita ada lada benggala, kita ada cili yang pedas tu, potong halus. Dan isi ayam yang diracik-racik dan kita ada sambal. Okey, so hari kita perlu masukkan sambal ke dalam ini dan masukkan bihun. Itu je, senang. Dan ayam tu kita masukkan. Okey, dan ayam kita masukkan juga ada tomato. Okeylah. So kita gaulkan bijihan ayam itu. Okey. Kita masukkan juga. Okey, masukkan. Jadi kita masukkan sini tekan. Jadi yang kita tekan ni masukkan semua. Oh, tu dia. Nampak luarnya lah dalam kita punya bihun goreng ni. Okay, so sebelum kita nak letak bihun, kita letak air dulu sikit. So bagi dia larut lah dan masak. Okay, kita letak bihun. So kita dah je letak toge pun ni, ataupun kita akan letak kita punya lada putih untuk nampak macam lebih bihun Singapura kita. Okay, untuk kita nampakkan lebih kata lingkat sekarang, sekali kita telur sudah dibasuh, pecahkan dulu ini ke dalam kita punya makanan lah, atau kita punya apa nama mix pula kita punya lah ni, kita tambah ni lah macam ni kita sudah ni. Okay, so makcik dua biji lah. So kita sudahkan apa nama tu, lauhkan dia. Lepas tu kita letakkan jiwa kita dan kita berikan mudah tu dengan masaknya. Alright, so kalau kita letak sebuah pisau boleh ataupun sebuah penambah rasa. Kemudian kita masukkan bihun kita dan kita tinggal kembalikan lah. Setelah bihun kita ni sudah kering, kita masukkan air. Lepas tu kita nak masukkan lagi telur pun boleh ataupun tak payah. Ada sulah pun dah okey dah. Kalau nak black pepper pun okey. Tadi black pepper yang ni masukkan sahaja. So tadi sebut rasa tadi kita masuk, tak payah masuk lagi dalam. Okey, kita nak cuba. Okey, bihun kita pun dah masak. Nampak eh? Nampak kan? Ada juga apa kesedapan yang luar biasa kan? Tembunya bihun ini kalau kita makan. Sedap. So, boleh cuba ke rumah. Bye.